あとあの林の中もね、あのカメラマンのダルビッシュさんがあのここって言ってね、最初まあ山の中も行くしなと思ったけど、でもねやってみたら彼はやっぱり 木がこれだけあるところっていうんでね選んでくださったんで、なかなか良かったですね。Saya kayak ada satu inspirasi, saya ikut flow aja, ikut bergerak ya. Nah di situ akhirnya saya banyak dapat frame di sini, banyak dapat shoot yang pertama tadi, ya. Karena memang saya lihat karya Matsudasang dilakukan dengan betul-betul dengan hati, ya. dengan feeling. Jadi hidup sekali. Di atas. Berapa? Ini sudah.
kiri こっちは右がキリ kanan kanan sini bukan sini bukan oh yeah Mas Desan, bisa semua kumpul di sini saya ambil lebih tepat. Jadi candinya ini. Di, mana? Kasih nih asmat ya. Di mana? Nanti dibersih. Sir, 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 Petno. Sir. Ya, ya. Pertama saya datang ke sini, saya mau dari sini. Dono, dore kara motte ikimasu ka? そうね、一番上からだからね。あの白いやつは、白いのはちょっとね、目障り。どれから持ってきますか。ね、あそこにあの綺麗なグリーンがあるんですよ、はい、一番左、あ、一番最初。トップ、あ、ビル、ビジョン、ヤンクチェ、なぜ。あ、すみません、なんか一箇所に。はい。一審査じゃ。一箇所に集めるとか今。全部集めますか。メーラ。Mas, Mas, Mas. Sana tidak banyak, hanya mungkin 5 atau 6. Ah, sini. Oh, iya. Oh, nanti, iya. Nanti sesudah iya, ini. Iya. Ya. Tapi ya, ada warna-warna bagus iya, yang iya, besar. Di mana kira-kira? Ya. Di kira-kira. Ya, sini. Ya, di. Ya, ya. Ya, kumpul semua di situ, Pak ya. Padat, kan padat. Bikin padat. Padat. Rapat, ya. Anu. Orang ini. Cut. Itu lampu nggak usah dah, matahari udah cukup bagus. Angkat, angkat itu. Angkat. Saya melihat ada satu fleksibilitas dari karya Matsuda Zange. Jadi mungkin biasanya sebuah karya itu kan tergantung dari jiwa pembawaan. Nah, saya lihat Matsuda Zange sangat fleksibel. Jadi saya lihat di sini dia bisa ngikutin. Dan selalu saya mendapatkan angle-angle yang luar biasa. Dari karya-karya ini. Iya. Ini. Ya, setelah kerja ini ya. Apakah ada perubahannya dari bukan perubahannya. Ada hati atau imajinasi. Ya, setelah ini syuting ada banyak sekali. Saya lebih banyak lebih berusaha untuk bisa lebih bijaksana ya, lebih wise ya. Karena karya ini harus karya yang betul-betul wise, lebih bijaksana ya. Mungkin proses perjalanan saya enggak tahu, saya merasakan ya bahwa mungkin perjalanan Matsuda Zange yang begitu lama di dunia ini menghasilkan karya yang seperti ini, itu bisa saya rasakan. Jadi ada perubahan dari diri saya setelah saya motret karya Matsuda Zange itu menjadi lebih bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Thank you.
begini. Saya rasa ini sesuatu untuk saya adalah sesuatu perjalanan hidup di dalam kurun waktu hampir 30 tahun saya motret ini sangat bermakna ya, sangat berharga ya. Saya rasa itu.